Halo cuy, jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas kontrol setting yang enak buat dua hero ini cuy, menurut gue. Jadi buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like-nya, bantu share dan klik tombol subscribe-nya cuy, dan bantu gue untuk ke 10.000 subscriber. Oke. Jadi gue di sini bakal ngebahas tentang kontrol setting pada hero Franco dan hero Selena cuy. Dimana kita bakal pergi ke kontrol, lalu kita bakal pilih ke penggeseran penargetan atau yang dulu itu namanya aim panning cuy. Jadi gak perlu berlama lagi cuy, kita bakal ke custom atau ke praktis untuk mencoba kontrol settingnya cuy. Yang pertama bakal kita coba yaitu hero Franco cuy, karena skill 1 Franco itu enak banget untuk digunakan penggeseran penargetan cuy. Sini kita bakal pilih ke mode praktis aja cuy, supaya kita bisa tanpa cooldown untuk skill satunya itu cuy. Dan kita bakal pilih pertama yaitu hero Franco dulu cuy. Jadi yang pertama kita bakal matiin kontrol pergeseran penargetannya dulu cuy. Ini skill 1 tanpa pergeseran penargetan cuy, jadi kameranya tidak ikut gerak juga cuy. Dan kita bakal coba mengaktifin kontrol pergeseran penargetannya cuy. Dan kita bakal lihat perbedaannya. Dia perbedaan skill satunya cuy, dari pergerakan kamera di skill satunya itu lumayan jadi agak jauh gitu cuy. Di sini kalian bisa lihat pergeseran kameranya mengikuti pergerakan dari skill satunya cuy. Jadi ini sangat cocok buat Franco ya cuy, karena enak juga buat lihat posisi lawan gitu cuy. Kalau kalian suka dengan kontrol pergeseran penargetan, kalian bisa aktifin. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa nonaktifin gitu cuy. Jadi itu sesuai selera kalian gitu cuy cara mainnya. Hero selanjutnya yang bakal kita coba yaitu hero Selena cuy, karena Selena itu enak juga pakai kontrol pergeseran penargetannya cuy. Oke cuy, kita udah dalam gamenya dan di sini kita bakal coba kontrolnya, kita matiin dulu untuk pergeseran penargetannya. Kita bakal coba skill 2 nya tanpa pergeseran penargetan cuy. Di sini pergerakan kameranya tidak mengikuti skill 2 nya cuy. Kita bakal aktifin kontrol pergeseran penargetannya cuy. Kita bakal lihat perbedaan skill 2 nya yaitu sini pergeseran kamera mengikuti arah skill 2 nya cuy. Di sini kalian bisa lihat skill 2 nya itu lumayan agak jauh juga, sama kayak tadi hero Franco cuy. Dan kontrol ini cocok juga untuk hero Selena cuy, yang tipikalnya hero targeting gitu. Jadi buat kalian, ini tergantung selera kalian juga cuy. Jadi semua tergantung selera gameplay kalian cuy. Soalnya ada yang suka dengan kontrol ini dan ada juga yang gak suka cuy. Sekian video gua. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, kalian bisa klik tombol like-nya, bantu share dan klik tombol subscribe-nya guys. Dan kalau kalian tahu hero apa lagi yang cocok dengan kontrol pergeseran penargetan, kalian boleh komen di kolom komentar cuy. Thank you.